Hati-hati, Pak. Rumah ini mewah juga. Pasti banyak perhiasan yang bisa saya ambil. Keris ini akan memuluskan rencana saya. Gak ada siapa-siapa. Perasaan tadi ada suara ketukan sama langkah orang. Perasaan malam ini gak enak banget. Kok ada yang aneh ya malam ini? Merinding lagi. Kok tiba-tiba ngantuk? Pemilik rumah udah tidur nyenyak. Sekarang saya bisa leluasa mengasah semua hartanya. Kalaupun dia bangun, dia juga gak akan bisa ngeliat saya. Suara apaan itu? Loh, kok lemarinya berantakan semua? Pintunya juga kebuka. Pak, Pak, bangun, Pak. Pak, Pak, bangun, Pak. Itu lihat lemarinya berantakan, Pak. Cepetan. Hah? Itu lemari berantakan semua. Astagfirullahaladzim. Coba lihat sini, Pak. Kok lemarinya berantakan? Emang Bapak tadi nggak nutup pintu? Kok pintunya kebuka? Sudah saya tutup tadi. Berarti maling, Pak. Oh. Pak, kejar malingnya. Maling. Dia belum jauh, Pak. Maling. Maling. Kok pintu kebuka? Maling. Maling. Malingnya, oi. Maling. Ini orang yang tadi nabrak kita. Pak, rumah saya kemalingan, Pak. Kemalingan? Iya. Jangan dia malingnya. Nah, ini bener ini, Pak. Bener ini. Balikin barang-barang saya. Ayo. Ayo, balikin. Ayo, kapung aja. Bukanya. Coba aja kalau berani. Buka aja, Sep. Ah, udah, ajar aja, ayo. Aduh. Udah, segitu aja. Dia punya ilmu kebal. Iya. Gak ada yang bisa nyakitin saya, ya. Sekarang kalian minggir. Saya akan pukul satu-satu. Jangan lari, loh. Pak, tolong jangan biarkan dia lolos, Pak. Masa harta saya mau dibawa kabur begitu aja? Saya gak mempan senjata.
saya bikin kapok orang-orang kampung ini. Nanti kalian mau minta saya pukul ya. Mana tuh orang? Mana malingnya? Mana? Ha? Ada apa ini, Pak, rame-rame? Tadi ada maling, Roy. Tapi pas kita kejar, tiba-tiba ngilang. Pantas warga nggak lihat. Tuh maling ada yang halangin hingga nggak terlihat mata biasa. Dia pakai ilmu hitam. Pinjam bambunya, Pak. Sos. Itu dia malingnya! Tangkap! Ayo tangkap! Pak, ditangkap aja, Pak. Jangan pakai kekerasan. Pergi kamu! Pak. Ayo kita kerja lagi. Ayo. Oi. Ini pasti jimat ya. Ya udah, ayo. Habis harta kita semua, Bu. Biarin deh, Bu. Ayo kita ikut ngejar, Bu, ya. Ayo. Ilmu kebal saya hilang. Bisa bahaya ini. Bu. Ada. Ini cincin siapa ya? Kok bisa ada di tas papa sih? Untung pulangnya juga nggak patah. Ya. Emang digebukin pakai apa sih, Pak? Pakai bambu kuning, Bu. Sakit sekali, Bu. Meskipun nggak patah, tapi sakit banget, Bu. Aduh. Untung aja cuma kaki yang kena, Pak. Coba kalau kena pukul pala bapak. Bisa-bisa nyawa kan taruhannya. Bu, saya lagi sial aja ini, Bu. Dan kali saya pasti hati-hati, Bu. Gak bakal ngalamin kayak gini lagi. Saya jamin, Bu. Pak, nasib orang itu siapa yang tahu?
Udah deh Pak, lebih baik Bapak itu berhenti kerjanya seperti ini. Bahaya. Kalau ngomong Bu, gampang banget. Bu, kerjaan ini paling cepat dapat duitnya Bu. Saya udah capek hidup miskin Bu. Ibu gak mau apa? Hah? Hidup serba ada? Gak mau Bu? Kayak orang-orang. Ya mau Pak. Bu, tas Bu. Ransel Bapak ketinggalan Bu. Di ruang tamu. Cepat tolong ambil Bu. Sebelum ketahuan sama Safa Bu. Cepat Bu. Ya sebentar. Pak, apa yang ada dalam tas ini? Itu punya teman Bapak. Bah, nitip dia minta tolong dijualin. Safa gak percaya Pak. Pasti Bapak udah ngelakuin hal yang gak baik kan Pak? Safa, kamu itu jangan ngomong sembarangan sama Bapak kamu. Bapak kamu itu cari uang sampai kakinya luka begini. Itu karena Papa kena azab, Bu. Apa maksud kamu? Hah? Azab? Bapak jangan bohongin Safa ya, Pak. Safa itu bukan anak kecil lagi. Safa, kamu itu jangan sembarangan ngomong begitu sama Bapak kamu. Aku nggak ngomong sembarangan, Bu. Tapi sekarang, Safa tahu kalau Bapak itu pencuri. Safa! Jaga mulut kamu itu ya. Barangan kalau ngomong. Sini tas Bapak, ada. Sini tas Bapak. Siapa yang ngomong sembarangan ya, Pak? Terus kalau Bapak nggak mencuri, ini apa, Pak? Atas nama Saskia, orang lain. Kenapa bisa ada di transfer, Bapak? Kamu jangan bercampur ya. Ini urusan orang tua. Bapak cuma mau ngingetin ya, Pak, Bu, kalau apa yang Bapak lakuin itu salah. Safa, kamu itu nggak usah ikut campur urusan kerjaan Bapak kamu. Pokoknya Safa nggak mau makan dari uang haram, Bu. Kamu menggunakan orang tua? Iya, begini maksudnya. Safa, sini kamu. Pak, udah, Pak. Bukan sakit lagi, udah istirahat dulu, Pak. Ayo, biar ganti baju dulu, ini basah semua. Sabar, Pak, sabar. Aduh. Ganti, Pak. Pelan-pelan. Sepertinya keris ini yang menjadi sumber kekuatan jahat dari maling itu. Jimat ini yang akan menolong pekerjaan. Jimat ini sangat bahaya. Aku harus musnahkan. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, musnahkan kekuatan jahat dalam keris ini. Kurang ngajar! Aduh! Safa! Pak, mau kemana sih Pak? Marah-marah dulu. Baru sekarang tuh anak bilang gak mau makan uang haram. Emang selama ini dia makan, sekolah sampai lulus. Uang dari mana, Bu? Pak, udah Pak, jangan marah-marah. Pak, apaan sih, Pak? Ibu antar ke dokter daripada nanti kaki tambah parah. Pelan-pelan, Pak. Aduh, saya mau ke dokter, Bu. Pak, lebih baik kita ke dokter daripada nanti tambah parah. Ibu mau saya ketahuan mencuri, ya. Ibu mau saya ketangkap, begitu. Hah? Kalau saya ke dokter, Bu, dia bisa curiga. Dia nanya, kaki saya kenapa? Kalau saya ketahuan gimana? Hah? Saya ketangkap gimana? Saya nggak mau, Bu. Saya mau ke rumah Mbak Dirun aja. Saya pergi. Pak! Ibu nggak mau bantu? Hah? Iya, tunggu, Pak. Ayo. Hati-hati, Pak. Kekuatan jahat dalam keris ini sudah hilang. Sepertinya pemilik keris ini sudah meminta jimat yang lain.